Halo teman-teman semua. Jadi hari ini mau masak-masak lagi Mak ya. Masak pesmul aja ya. Bikin pesmul ala-ala Mak lah gitu ya. Jadi ini sebelumnya Mak mau kasih garam ya, digaremin dulu ikannya ya. Luar dalam, bagian perutnya juga. Nah, jadi ini Mak mau gurat-gurat ya, kasih garam gitu ya. Kemudian Mak mau goreng dulu ini. Setelah goreng baru kita susun bumbunya ya. Nah, ini gurat tiga aja dah. Nah, jadi ikan ini mau digoreng dulu ya. Nah, jadi kita panaskan minyak di sini untuk menggoreng ikan ya. Goreng ikan ini seperti menggoreng donat ya. Kalau belum apa-apa dia jangan di terus bolak-balik dibalik gitu ya, dibolak-balik gitu. Tunggu sampai dia udah mateng, udah set sebelahnya baru dibalik. Jadi ceritanya kita balikin sekali aja ya. Jangan bolak-balik dikerjain kayak bentar-bentar diginiin, bentar-bentar diginiin ya. Jadi kita tunggu sampai dia udah mateng ya. Kira-kira udah cantik, udah cakep warnanya ya. Baru kita balikin gitu ya. Ini. Nah, jadi kita goreng sampai sebelahnya udah mateng baru kita balik sekali aja ya. Ini ikannya udah mateng ya. Karena cuma seekor nih, Mak langsung matikan api, langsung angkat aja. Tiriskan langsung diangkat aja ya. Ini ikannya yang udah digoreng ya. Terus sekarang kita siapkan bumbunya. Nah, bumbunya ada yang mau diulek ya. Ini ada bawang merah ya, ada bawang putih, ada jahe, kemiri, dan cabai. Terus ini mau kita ulek ya. Kemudian bumbu halus yang lain ini ada ketumbar ini 1 sendok teh dan sedikit kunyit ini ya. Dan tentunya ada ini daun jeruk dan daun salam ya. Kita juga pakai serai, ada serai yang diikat ini nggak diulek lah ya. Dan serai yang Mak iris-iris, terus ada bawang merah yang Mak iris-iris, cabai merah diiris iris, terus ini cabai hijau gak berani diiris karena pedas ya. Lalu ini ada bawang spring onion, ini di iris besar-besar gitu aja ya. Dan tentunya tomat. Kemudian kita perlu juga garam, merica, dan penyedap rasa ya. Untuk kontrol asam-asamnya nih, ini pakai asam jawa nih, dilarutkan dengan air panas ya. Nah, ini tadi kan bumbunya, blendernya pakai sedikit air ya. Ini mau aku sangrai dulu airnya biar kering, baru ditaruh minyak ya. Itu serainya ya, Mak masukkan sekalian ya. Kemudian bawang merahnya Mak masukkan ya, sama spring onion-nya. Terus ketumbar, kunyit, dan merica nih masukkan ya. Sama daun-daunnya, daun-daun sekalian ya. Nah, ini kalau wajan kepanasan kecilkan api, boleh dikasih air dikit ya. Kasih air asam jawa, tapi jangan masukkan semua ya, jangan keaseman gitu loh. Masukkan garam dikit ya. Masukkan juga gula. Setelah bumbu halusnya ini agak panas gitu ya, boleh kita masukkan
Ini yang kita potong-potong ya. Cabai. Cabai hijau. Masukkan, diaduk. Ini mak masak yang versi gak pakai santan ya. Ada orang juga pakai santan gitu. Secara mak bukan orang Bandung juga ya. Jadi mak kopi-kopi resep ya. Dan dimasak ternyata enak. Jadi keluarga mak suka ini. Jadi ini kita tes nih, rasanya harus gurih-gurih, manis dikit ya. Udah pas nih rasanya nih. Nah, kalau menurut mak ya, masakan Indonesia ini mesti pakai totole dikit itu baru enak. Kalau enggak enak itu. Mak sukanya gak gitu-gitu basah ya, kayak kuah-kuah, kayak kuah rujak gitu ya. Nah, ini rasanya asam-asam gurih gitu ya. Ini enak ini. Ini udah selesai nih, kita tinggal matikan api ya. Nah, jadi bumbu pesmulnya ini langsung aja lah ke atas ikan kita ya. Nah, selesai sudah ya ikan pesmol Sunda ala Bristol kita ya. Nah, jadi ini rasa ikannya ini asam-asam segar, ada sedikit manisnya dan pastinya gurih ya. Nah, ini resep yang wajib dicoba guys. Dan bila teman-teman menyukai video mak, jangan lupa di like, di subscribe, di share dan dikasih komen ya. Sampai jumpa lagi. Thank you for watching. Bye.